berada di Coffee World Restaurant. Kita sekarang kat mana? Oh ni, ni yang ini ini satu yang kita beli dikongsi untuk 4 orang. Nampak tak orang ni tambah. So bila you minum tadi apa you rasa? Flavor. Tak rasa. Weh aku tumbuk kat muka dia ni sekarang. Dia confidentnya kan. apa rasa dia? Tak tahu rasa. Alamak. Dia ni memang datanglah ke sini. Apa rasa dia? ni es krim ni dari mana? Ini es krim daripada Hokkaido. Flavor dia ialah strawberry cheese. Belilah. Okay, ini dia acah-acah macam perempuan yang berkejaya. Tapi tudung diamond. Tudung bawal. Sepatunya Swarovski. Ini yang jenis bawal ikan kasut, apa entah. Kasut dia. Ni apa mungkin tu? Kasut krok. Kasut krok yang 200 lebih tu. Okay, lepas ni kita minum lah. Okay, wah. Esy dah geram, cepat. Okay, jadi apakah perasaan anda wahai tu? Kopi dia tak kuat lah. Tapi tadi rasa macam okey lah sikit kan. Dia dah masuk dalam kan. Dia kopi dia. Tapi dia macam steam biasa. Macam steam biasa sebab kopi mungkin tak macam sapa atau kopi bina. Macam sebab rasa kopi tak kuat. Okay, jadi kalau siapa yang sukakan kopi and then suka melepak kat sini datang lagi. Di Gateway. Kenapa nak kena lepas? Kau tunggu sekejap gate A. Tapi aku bukanlah peminum kopi yang tegar. Tapi boleh rasa lah kopi mana yang kuat atau tak kuat kan. Tapi okey lah. Okey. Okey, daripada 10 star. 10 yang mana? Okey, 5. I bagi you 2.5. Wow, how about that? Berapa? Kita dah nak ada opening. Okay, kalau kita nak datang, kan? Okay, acang macam viewer banyak. Wait, kalau buka ke Insta live ni berapa orang ni? 3 orang. So, 3 orang pun kau rasa. Aku komen dah tutup. Harga untuk, apa nama dia? Alto kan? Primo. Primo. Jelas. Lagi dah tahu suku Primo apa? Primo ni besar ni lah. Kalau Alto ni sikit, kan? Mesti banyak lah. Sebenarnya Supremo untuk kita apa banyak sama benda-benda ni sikit ni ke? Ialah caramel frappuccino. Macchiato lah. Frappe. Sebenarnya frappe. Frappe lah. Kau memang silap orang ada kat sini. Aku pendahut Maxi kan. Saya nak ala karti. Dia gelok lagi. Macam suka apa salahnya? Memanglah kan. Jom basuh seto. Masa 1 hingga 4 pagi. Harga si gelas hati. Tempat depan rumah kau. Cerita sikit apa benda ni. Okay, ni tadi kita orang buat. Kita orang ada bagian Photoshop. Lepas kita buat poster tengok ni. Poster main bebek. Dia basuh keto. Keto apa? Basuh keto. Keto. Pemarah. Okay, pemarah katakan. Okay. Okay dah. Wei, jom ni. Tak apa tu. Ini air yang kita beli RM7 sebenarnya. So ada 20% discount dapat RM5. Right. Gambak lah. Okay, apa yang dia buat? Seolah-olah macam kita ni masa dah meminati jazz lah. Poyo dia ni. Kalau dia kan dia yang ini. Nampak kamu tua lah maksudnya. Kawan orang tua. Kita orang ni muda, kawan orang muda.
betul. Apa tu? Banyak pula tu. Ni GIF demo. Punya tu GIF demo tu. Banyak weh. Ha. Aku rasa GIF kita okey lagi ya. Mana GIF kita? Mana? Mana? GIF gift. Ah ni. Oh my god. Tapi aku paling suka yang ni. Eh bukan. Ni. Noi boring kat sini. Kau tak nak buat apa? Semua tata rias lah untuk untuk fakulti ni jamuan makan malam fakulti ekonomi Econ Night. Kurik hidung dia. Okay, ni Kak Ya. Ni Kak Ya. Ni Jas. Okay. Okay. Tak tahu. Tu dia. Bukan cara masalah pun. Pujuh lah demo ni. Right. Okay, sekarang nak tahu, kalau nak tahu dia orang tengah buat GIF. Winner phone, FP. Padam pun? Mana? Oh. Salah kalau ngabut. Kita nak pergi mana semua apa ni? Kita patutnya nak pergi pasar malam. Malam. Tapi, tapi dia orang masih lagi lepak kat sini sebab ni dah habis ni. Boleh je keluar sekejap lagi. Boleh je keluar tapi sebab hujan. Yeah. Korang nak pergi ke? Tuan-tuan dan perempuan kalau dah hujan malam-malam macam ni rasanya balik tu gue lah kot. Balik tidur? Tak, aku ada hair lah. Banyak kerja lagi. Ada aku akan present minggu depan untuk CC, critical thinking. Oh.